Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa man wala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada seluruh muslimin dan muslimat, kawan-kawan dan juga pelajar-pelajar yang dikasihi Allah. Apa khabar? Moga-moga anda berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Saya Muhammad Amirul Amin, Maula Luqman Hakim selaku pensyarah kanan bagi program Diploma Pengurusan Haji dan Umrah. Pertama sekali mengalukan kedatangan anda semua ke sini dan insya-Allah akan memberi banyak manfaat dan juga kebaikan buat kita semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini, tidak lain tidak bukan adalah untuk memanjangkan satu kebaikan, iaitu ilmu yang bermanfaat. Sebab itu bila kita sampai kat sini, niat kita dan tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah untuk memanjangkan dan menyebarluaskan dakwah serta ilmu. Dan dua perkara inilah, dakwah dan ilmu, yang akan menyebabkan agama ini terus disanjung dan dimuliakan oleh seluruh golongan masyarakat. Apa yang ingin saya tekankan dan utamakan dalam pertemuan kita pada hari ini adalah apa yang akan anda lalui sebagai calon sijil profesional haji dan umrah. Yang pertama sekali, sudah tentu sijil ini akan memberikan nilai tambah kepada anda semua untuk terus serius dan fokus dalam dunia pengurusan haji dan umrah. Alhamdulillah, hari ini ura-ura kita dengarkan proses haji dan juga ibadah umrah akan dijalankan tidak lama lagi. Jadi saya percaya bahawa demand dan permintaan daripada industri ini sangat tinggi dan andalah yang akan mengisi ruang-ruang ini. Apapun, saya percaya bahawa sijil profesional haji dan umrah ini memberikan banyak kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Jangan putus asa dan terus mengharapkan kejayaan untuk berada di atas puncak yang sebaiknya. Sebagai akhirnya, saya doakan apa yang kita usahakan pada hari ini akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, saya berharap kepada mereka yang turut serta dalam sijil profesional haji dan umrah ini belajar sungguh-sungguh, gunakan peluang ini untuk menceburkan diri dalam industri haji dan umrah dalam bentuk yang lebih serius. Kita kembangkan kerjaya kita, kita kembangkan pengalaman kita, kita cedok ilmu seberapa banyak yang mungkin, dan yang paling penting, kita gunakan pengalaman, sijil dan apa sahaja yang kita dapat dalam program ini untuk menjadi seorang mutawif yang berkebolehan, untuk menjadi seorang pegawai pemasaran yang berkelayakan, dan yang paling penting juga untuk kita memonopoli dunia industri haji dan umrah ini dengan baik dan juga dengan nilai-nilai yang positif. Dan insya-Allah ia juga akan membantu kita mendapat pendapatan yang baik dan akan membantu ekonomi bagi negara kita secara tidak langsung. Dan kita sama-sama untuk ajak ramai-ramai untuk turut serta dalam sijil pengurusan haji dan umrah. Wallahu alam, insya-Allah ada rezeki kita akan bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Jangan lupa, inilah dia, sijil profesional haji dan umrah yang paling ramai, paling efektif, paling terbaik, paling terbesar dan paling dipercayai. Kita jumpa lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.